Oke, kita tengok soalan nombor 16 ya. AdMat SPM 2018 ya, kertas 1. Ini ya, bahagian indeks nombor 16 ya. Ini itu diberi bahawa 2 kuasa P tambah dengan 2 kuasa P sama juga dengan 2 K, and then ungkapkan P dalam sebutan K. Jadi kalau kita tengok kat sini ya, itu 2P ya, 2 kuasa P kita tambahkan dengan 2 kuasa P juga, kita akan dapat 2K, 2 kuasa K. Jadi ini tak ada apa-apa lah ya. Ini benda yang sama tambah dengan benda sama, kita akan dapat 2 lah benda yang sama ya, itu kita akan dapat 2 lah benda yang sama ni. Ini tak ada masalah ya. Jadi dia nak ungkapkan P ya. P, jadi tinggalkan P je, 2 pergi sebelah jadi per 2 kuasa K per dengan 2 kuasa 1, and then 2 kuasa P sama dengan ni kuasa 1. Dia punya indeks dah sama, so dia, sorry, dia punya base dia sama, so indeks tu kita tolak ya. So 2 kuasa K 1 tu kita tolak, so kita dah dapat dah, iaitu P sama dengan K tolak 1. Ok, banyak lagi cara boleh kita buat ya. Kalau kita tengok macam ni, benda yang sama macam ni, kita boleh buat factorize. Ni tinggal satu-satu, jadi dalam bracket ni macam ni ya. 2 kuasa P tu adalah kali 1 juga. Ini yang satu lagi pula, 2 kuasa P pun darab 1 juga, sama dengan 2 kuasa K. Ni begitu boleh buat factorize, sama je benda tu akan jadi benda yang sama. So ok, itu untuk soalan nombor nombor 16 ya, untuk SPM. Tengok soalan bahagian indeks satu lagi, iaitu mesti dia bahagian logaritm ya. Ok, untuk soalan logaritm nombor 17, itu bahagian A ni, dia diberi P sama dengan log to Q to the base of A. Nyatakan syarat-syarat bagi A, base of log. Dia tanya, ini teori ya, base of log. Base of log, apa, anda salah bagi log tu jangan negatif lah, dia mesti positif, mesti besar pada kosong. Lepas tu dia jangan satu juga, A tu dia punya base jangan satu. Kalau kita tekan calculator pun, kita buat log base 1, katakan apa-apa nombor lain, mesti calculator akan show kan syntax error ya. Error tak boleh, dia maksudnya tak boleh. Itu A, itu syarat-syarat untuk jadi apa, base kepada logaritm. Okay, B, and then dia log y to the base of 3. Sama juga dengan 2 per dengan log 3 to the base of xy. Tengok ni, base dia lain, ni 3, ini xy. So kita kena samakan dia punya base lah. Tak kisahlah kita nak jadikan semua base 3 ke, nak jadikan semuanya base xy ke. Okey, cikgu buat base 3 lah ya. Okey, so nak buat base 3, maksudnya ini dah base 3. Ini kalau nak buat base 3, ia jadi berlapis-lapis lah. Ni tak apa belajar. Okey, so dia akan jadi log 3 base of y, ni biarkan, tapi log 11 ini berlapis-lapis. Tengok
So dia akan jadi log 3 ya. Kita nak buat log base 3, nombor 3 ber dengan log 3 di bawah juga. Tapi yang ni akan jadi number. Okey. So yang ni 1 lah ya. Yang ni 1. So 2 bahagi dengan 1 per 3 ya. Kalau kita tengok ya, apa ego buat ni. Yang ni adalah 2 bahagikan dengan 1 per log x y bahagi. Bila bahagi kita just tukar darab dia akan jadi darab dengan log bawah ni. Itu je konsep dia. Nampak berlapis-lapis tu, sebenarnya itu je. Okey, so kita akan dapat 2 log Jadi kita akan dapat dy sama dengan 2 log the base of 3 of xy. So 2 ni kita pergi atas supaya log tu loose ya. Yang boleh kita boleh cancel je base of 3 of y and then log to the base of 3 of xy. Ni dua-duanya naik ke atas. So itu ya, log dengan log ni kita just macam cancel kan. So kita dapatlah log xy kuasa dengan 2. And then dia nak sebutan y sahaja. Jadi ni ada y, y sama dengan x kuasa 2, y kuasa 2. Kumpulkan y sebelah kiri. So kita akan dapatlah 1 per y sama dengan x kuasa 2 So just swap je, terbalikkan. Dapatlah 1 per x kuasa 2 Kita dah dapat ni. So bolehlah boleh try kalau nak cuba buat base xy pula sama je. Kita just buat apa, buat je lah base xy, katakan kita sini lah ini tak usik lah yang sini. Jadi dia akan jadi xy tadi apa, log xy of y ber dengan log xy of 3 yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ni, jadi sebelah sini pun dia akan dapat xy sama boleh cancel juga. So okey juga tu senang juga kita boleh buat ini. So okey, kita dah dapat buat untuk berkaitan satu bahagian logaritma ni logaritma. So okeylah tengok video akan datang.